Yeay, what's up guys? Balik lagi bareng aku di sini. Hari ini aku lagi free training, jadi nggak ada latihan. Jadi hari ini itu aku mau ke suatu tempat, ikutin terus. Tapi aku mau mandi dulu, mau beres-beres. Oke, gue baru beres mandi, udah beres-beres. Saatnya ke tempat tujuan. Oke, ikutin terus ya. Sekarang ke Taman Wiladatika, ke sana mau jalan-jalan aja. Taman Wiladatika itu lumayan dekat dari itu, dari mes, jadi aku mau naik angkot aja. Oke, Pak. Ini aku lagi jalan ke arah tempat yang lain. Tadi udah masuk di Wiladatika. Ini Wiladatika ini biasanya tempat syuting juga bagi sinetron-sinetron gitu. Sekarang aku lagi cari tempat yang pas buat duduk, buat santai. Jalan lumayan jauh sih. Kalau jalan enaknya pakai motor. Lumayan rame ya sekarang. Gak terlalu rame juga sih. Tapi sekarang ramenya itu rame orang pacaran. Orang pacaran. Oke, aku duduk bentar, istirahat bentar. Tadi kesini lumayan capek, jalan keringetan juga lumayan. Di sini tempatnya bagus sih, view-nya juga bagus. Ya, tempatnya juga enak gitu. Tapi di sini banyak yang pacaran juga kayaknya. Dan aku sendirian doang di sini. Oke, sekarang aku lanjut jalan lagi, mau cari tempat yang bagus lagi. Ya, habis itu mau cerita dikit nanti, tapi tunggu bentar, cari tempat yang pas dulu buat ntar duduk biar enak, tadi kurang enak sih. Oke, kali ini aku mau cerita dikit. Tadi janji mau cerita, jadi aku di Jakarta itu udah 3 tahun, dan kesini itu ada pelatihan taekwondo. Jadi alhamdulillah aku panggil kesini, jadi di Jakarta udah 3 tahun. Nah, aku aslinya dari Padang, Sumatera Barat. Rumah aku itu tepatnya itu di Kabupaten Nemas Raya. Jadi aku masuk ke pelatnas ini itu gak gampang. Jadi persiapan buat kesini, seleksi kesini, terus
perjuangan buat masuk ke sini itu nggak gampang. Jadi pertama aku ceritain ya, aku itu ada seleksi kejurnas antar PPLP. Jadi aku dulu itu PPLP, Taekwondo PPLP 2013 atau 2014 itu lupa. Jadi dari seleksi PPLP, kejurnas PPLP di Padang, aku dapat alhamdulillah kepanggil buat seleksi lagi ke Patnas Jakarta di Cibubur. Jadi pas kejurnas Taekwondo PPLP itu aku sempat sakit 2 minggu sebelum pertandingan. Jadi aku itu dirawat di rumah sakit 2 minggu sebelum pertandingan dimulai. Nah, udah sembuh pas 1 hari mau pertandingan, latihan lagi kan. Pas latihan itu sakit lagi. Jadi dan pas pertandingan itu aku lagi sakit juga, dan di pelatnas itu ada enaknya ada enggaknya juga. Enaknya kita bisa keluar negeri, tanding, dibayarin. Gak enaknya kita ya harus latihan, emang itu kewajiban kita kan. Jadi di pelatnas itu emang kewajiban kita itu latihan. Itu latihannya sehari itu bisa 2 kali sampai 3 kali. Dan aku kalau pulang ke Padang itu, kalau ada liburnya aja, kalau ada libur dari sini, kira-kira kayak Lebaran Idul Fitri gitu, baru bisa libur. Dan di sini itu kalau mau pulang gitu, kita harus izinnya yang jelas gitu kan. Kayak ya izinnya ada suratnya, dari misalnya dari Padang kita harus izin, ada suratnya resmi gitu. Aku ikut taekwondo itu udah dari kelas 4 SD udah ikut taekwondo. Nah, ikut taekwondo itu pertamanya gara-gara dulu ikut pencaksilat, ikut pertandingan kalah. Terus aku ada brosur gitu kan di sekolahan, selebaran taekwondo gitu. Jadi lihat kan, coba aja kali ya. Waktu itu kan pencaksilat udah kalah, jadi udah males gitu ikut latihan pencaksilat. Yaudah ikut taekwondo, pas ikut taekwondo udah ikut terus. Nah, sempat ikut sepak bola juga. Pas ikut sepak bola, tangan aku patah. Itu ada insiden jatuh, terus tangannya patah, berhenti. Dan itu pas waktu taekwondo juga. Dan aku SMP itu pernah ikut basket juga, ikut pertandingan basket. Pas SMP kelas 3, aku kepilih buat ke PPLP Padang. Nah, ini cerita sebelum ke pelatnasnya tadi. Nah, dari PPLP aku latihan di sana, lumayan udah 2 tahun di sana. Nah, baru kesini. Udah, kayaknya ceritanya itu aja. Kapan-kapan aku bakal bikin video cerita-cerita kayak gini juga, membahas yang lain. Kalau teman-teman ada ide buat aku buat ya bikin cerita apa gitu, ceritain apa, nanti di komen aja di bawah. Aku mulai YouTube juga baru bikin YouTube. Ya, aku bakal coba usaha buat ngembangin channel YouTube ini. Kayaknya cerita aku sampai di sini dulu, nanti komen aja di bawah aku bakal cerita apa aja. Aku juga bakal bikin video. Nah, aku nggak bisa bikin video terus-terusan kayaknya, soalnya aku ada latihan Senin sampai Sabtu pagi itu full latihan, pagi sore, dan free-nya itu cuma Sabtu sore sama Minggu. Jadi aku bisa bikin videonya itu Sabtu sore sama Minggunya aja. Nah, itu belum ngeditnya. Nah, jadi mohon dimaklumin aja kalau jarang ngupload. Aku mau balik ke mes sekarang. Ya udah lumayan sih, udah jam berapa nih? Aku mau balik ke mes sekarang buat ya besok mau latihan lagi. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa di share juga ya teman-teman ya. Bantu share. Oke, sampai di sini dulu vlog kali ini. Vlog atau apa sih? Yaudah, nanti bikin konten lagi cerita Udatio. Oke, kayaknya itu bagus idenya. Ya, sampai di sini dulu vlog kali ini. Ya, terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Apa ya manfaatnya apa? Cuma cerita gitu doang. Yaudah, semoga bermanfaat. Ambil positifnya, jangan ambil negatifnya. Maaf kalau videonya belum terlalu bagus. Bakal coba tingkatin kualitas YouTube channel aku. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sana, sadonyo.